Hello guys, ni hari 19 September 2021, hari kedua kami masuk sugut bersama saya bersama Puan Aira dan juga saudara Remy. Yeah, our mission today is to help the people lah. Ada bantuan sikit-sikit kami bawa, tidak banyak. So harap dapat bantu diorang. Kemarin ada datang, hari ini pun kita datang. Keadaan di sebelah ujung nih ya, yang kawasan kebun sayur. Kamu boleh nampak habis lah nih kebun sayur. Dia punya apa ini? Pekebun nih, kasihan nih. Tanaman dia atau macam mana dia mau tanam balik nih, penuh lumpur sudah dia punya kebun. Ini video saya tidak sempat ambil kemarin. Just sharing ke orang. Untuk info lah keadaan di sugut nih. Oke, kita mau pergi sebelah sana depan. Kita mau sampaikan ada beberapa bantuan lah yang kita kenal pasti kita mau salurkan pada hari ini. Dan pada masa yang sama kita akan ambil details juga untuk tanya apa yang dorong perlukan, dan kita akan coba hantar secepat mungkin. Kalau dapat besok, kita hantar besok lah. Nah, kalau sempat. Mbak, kami ada bawa wheelchair untuk si Alice. Pasti kami ada bawa sedikit bantuan untuk si Janet sama penduduk di dalam lah. Sama ada juga untuk yang tunggu hari itu, mau bersalin itu. Ada baju baby untuk newborn, mau kasih dia. Anak-anakan udah kasih selamat yang mau hanyut. Berangkat lagi di sini. Betul. Betul kali sih dapat keluar di rumah. Karena hidup cerita semua tuh. Betul. Berang yang mengandung ini pencaci jendela. Terjun. Terus begali tikukukan. Tidak berjalan sudah banjir. Oh, dia sekarang di Likas lah sudah? Ya. Tidak, yang waktu kejadian tuh ya di sini. Tapi malam tuh dia mengadu, dia sakit perut. Oh, sudah karena bawa pilikas. Nah, jadi anak saya tuh, masih anak saya tuh yang masukkan dia kembali ke sini. Jadi dia lihat tuh telepon sana, telepon sini. Itu pun tidak boleh masuk ini. Tapi dia bilang, kamu misi mau ambil juga ini. Habis apa ini, lagi pun ini orang yang mengadu pun dia pertama. Oh, pertama. Jadi dia bilang, kalau kita beranak pun kami tidak berani lah. Ya, lah. Jadi sekarang dia di Likas sudah lah. Sekarang dia ada di keluarga atau di Manggatal. Manggatal. Sebab dia masuk aja ada di Likas waktu malam tuh. Tapi dia bilang okay juga. Jadi dia akan kasih keluar pagi lah. Oh. Jadi kalau tuh bantuan untuk newborn kami kasih sama kita boleh tolong kan? Pasal anak kita nurse kan boleh anu dia kan? Ada lagi barang-barang dari sini ya, hanyut-hanyutkan ada yang buat jumpa yang butuh-butuh. Pasal itulah kami dapat info tuh dia perlu tuh yang untuk baby newborn punya kan. Ya. Semua hanyut dia punya persediaan. Jadi ada yang kena bagilah. Ya. Tapi bukan barulah, bukan. Waktu saya waktu itu kan ya murid-murid semua mencari baju baby ini, kami cari di tempat lain. Kami cari kol-kol siapa yang ada anak kecil, minta. Syukur-syukur juga ada juga beberapa, tapi nasib juga dia belum jadi melahirkan waktu itu. Oke, jadi sekarang macam mana ini? Kita mau... Kita paksa cari si Roy dulu sama si Bang Rusi. Kita tidur lain. Nah, dia sini tidur lain. Kalau dia di video, pasti lain. Tapi sama punya wifi, tapi tidak anu, Wah. Tidak karun kan, jadi tidak iya. Ay, siapa karun? Tidak. Matat kaniap? Tidak. Iyalah, yang dari yang tuh hari, dari start banjir sampai ini hari, belum ada karun. Banyak kali sudah kena karun, banyak yang perlu karun. Jadi kita sama-sama. Ay, sabar-sabarlah, harap-harap diorang dapat sambung karun cepatlah. Iya, ada yang boleh tunjuk kalau tempat juga ini. Oh iya, boleh, tapi ya boleh masuk kereta. Lalu kita pergi, terus kita berangkat kerja. Saya mau jalan nih. Oh, kalau ini saya kau ling, apa kau ling? Ya, itu lah tuh. Makasih sampai. Jadi
misalkan patut lah cepat habis. Iya. Kota saya pergi 5 kedai, kedai kelima baru ada. Sarang. Saya cepat habis nih. Video masuk pergi FB, pergi YouTube boleh, okay ya? Saya tidak boleh ya? Yang habis memang saya bukan yang original pengertian dari Cina. Tapi inilah memang hari itu mula-mula orang tidak ambil. Yeah. Tapi bila ada satu viral, karena viral dia punya anak sembelit. Jadi pakai ini sama ada punya anak ada advance sikit. Ada macam pintar-pintar. Oh iya. Jadi dorong cari ini. Jadi semua cari ini. Seharian apa ini penip susah padahal dulu pada ada. Iya. Ini penip yang sekarang viral. Oke, so kami datang sini ada sedikit barang. Ini kawan saya Remy. Halo. Dia ada bawa stok, tapi kita nggak mau stok kan? Tapi dia ada bawa periuk. Bukan periuk apa? Kuali. Iya. Stok ada saya. Oh, stok saya sudah saya bagi sana yang lebih memerlukan. Pada barang begini, saya ada kantong. Sudah cakap saya ada. Saya punya saya ada tongges. Saya cakap sama saya ada yang stok. Saya akan bagi orang. Dia cakap itu dia saya stoknya ada sebab apa begitu. Dia bilang saya pinjam sama orang, saya cakap ambil lah yang sok dia. Habis saya belum tinggal sini kan. Sama-sama tolong lah. Sama-sama tolong. Jadi nantinya saya lagi dapat. Itu rezeki tidak pernah lari. Guys, kamu tengok guys. Yeah. Orang sedang susah pun dia tolong orang yang lebih susah dari dia. Iya. Iya. Guys. Sama itu, apa, portable stove lah. Oke. Okay. Bikin sementara, kan. Iya. Kami di atas saya mau tanya lagi. Ya. Kau punya tilam bantal, besok baru saya dapat tahu harga. Kalau sempat besok hantar kalau tidak bisa. Oke, boleh. 7 orang kan kamu? Oh, nggak bro. Oke. So, ini bro Remy punya sumbangan lah. Nah. Oke. Satu, dua senyum. Alright. Thank you. Oke, bapak ini. Yang bagi dia saya dapat lagi. Betul, yang list kok kasih saya kalau ada kok perlu tambah kok message saja. Okay, okay. Kan? Boleh-boleh. Alright. Kami naik dulu di atas. Tapi ini thank you dapat cari ini. Ya mau tinggal nih rumah nih kemarin ada video saya kemarin. Ada nih. Ada nih rumah. Tinggal nih hancur. Mau tinggal orang tinggal dalam kem saja. Dia punya rumah hancur berapa kesian. Siapa-siapa yang berkemampuan kamu datang menderma di sini ya. Teruk betul nih kampung. Rumah sini kalau makan murah-murah. Kami datang sini kemarin kami datang. Nyari kami datang lagi mau tanya apa keperluan yang bunyi kami kasih. Sebab kalau main kasih hitam nanti tidak perlu bikin susah. So itulah saya mau tahu. Kalau makanan oke, tidak pas. Ya, tetap dulu. Ini sudah dapat nama. Oke, ya. B-A-C-T-E-R. 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 Ini, sorry ya, saya mau tanya dulu. Ini video nanti kami kasih masuk pergi Facebook, boleh kio? Supaya harap-harap makin ramai datang kasih bantuan lah. Itu yang kita minta-minta lah. So, apa yang diperlukan? Kalau itu bahan-bahan pembinaan rumah. Pembinaan rumah. Seperti apa? Zing, canvas. Kan itu, canvas kita ada. Oke, pembinaan rumah. Oke, lagi? Itulah bahan-bahan tuh. Untuk membina rumah lah. Membina rumah lah, Pak. Kayak misal ini makanannya macam oke, sudah. Tempat masak ada kan, mau? Ada, sudah. Tilam semua. Tilam lah, belum ada. Bantal cukup? Bantal masih kurang. Bantal masih kurang. Bantal sama selimut lah, sama tilam. Baju cukup, Pak? Pakaian dalam cukup? Perempuan punya. Minta maaf, saya minta size. S. Pro dalam. Kamu perlu baju panjang nggak? Yang baju sajuk? Baju yang budak, ya.
Untuk budak, kalau untuk budak kami, orang tua mungkin ada, yang budak saya kami tidak pasti, kami coba dapatkan lah mana yang ada yang orang boleh bagi. Ya, gitu. Tempat tinggi lah kan. Oke. Sekarang semuanya berapa orang di keluarga semua? Safety-nya sejak keluarga itu 6. 6 termasuk diri kita. 6 orang. So maksudnya laki bini 4 orang anak. 3 anak tapi itu satu sudah kawin. Oh, menantu lah. So 6 lah. So 3 anak satu menantu lah. Yang yang 4 orang ini semua di sini kak? Yang lain di tempat itu mentua sih. Tapi memang dia balik tugas ini. Balik ini ya. Boleh saya dapatkan dia punya yang 6 orang ini siapa yang memerlukan pakaian? Pakaian macam siapa? Oh itu anak saya nunggu dua. Okey, dia lelaki. Lelaki baju saya kata. Ya, M. M. Okey, siapa lagi? Ada? Cukup. Seluar pindik, okey. Kalau lelaki juga. Lelaki seluar pindik apa saiz lah? Sejak tahu apa saiz dia. Berapa saiz sekarang? Saiz pinggang 32L. Kalau 32L, saya 34XL. Oke. Lagi cek 32. Oke. Apa lagi? Baju budak tadi? Budak. Berapa umur budak kita, ah? 12. 12 bulan kah 12 tahun? 12 tahun, 8 tahun. 8 tahun sama 1 bulan. Oh, ada baby. Rumah pun sana yang tinggal tayus lagi tuh. Jadi kita punya rumah sana. Ya. Oke. Saya stop sini dulu, nanti kita lain lain unit lah kan. Baju lelaki M tadi si siapa Onil, lelaki short 32, siapa lagi anti sudah dalam size S. Mau okay, apa size 36 ke 38 lah. Apa lagi? Apa lagi? Tempat stove ada? Itu tempat masak? Kuali ada. Kuali ada? Gas ada. Tempat masak ada. Minyak makan kami kurang. Minyak makan? Sabun pun cuci kain. Minyak masak. Sabun cuci kain. Apa lagi? Kuala? Kuala ada sudah kena bagi. Kuala ada sudah kena bagi ya? Oke, syukur. Apa lagi? Simput. Ada? Ada, cukup kan? Bisa 6 orang tadi kan? Apa lagi? Saya minta nomor telefon. Saya mau telefon. Coba usahakan kalau sempat besok saya akan balik hantar kalau tidak bisa. Kami coba yang cepat yang kami dapat lah. Ya. Yang bahan pembinaan rumah tu saya tengok dulu budget macam mana, kalau ada kami hantar, tapi kalau susah, kalau tidak cukup, yang barang dalam bantal sini yang kita kasih tahu ni adalah kita boleh bagi. Okay? Alright, okay. So next one, rumah yang seterusnya. Sekarang, saya minta nama kita. Nuraini Afiman. Okay. Nombor telefon. Berapa isi keluarga? Termasuk diri sendiri. Oke, apa mau foto? Siapa? Ah,
segala. Paham? Plywood segala. Okey. Ada lagi? Pinang dan selimut. Bantal ada? Bantal? Bantal. Okey lagi. Stove ada? Ada stove? Apa tempat masak? Okey. Bolehlah kan stove sama tu kuali? Ada kami bawa. Tapi ini yang portable punya sejak ini sih yang kami ada buat sementara. Buat sementara kan? Kita bagi ini dulu. Ini kawan saya si Remy. Ini kami punya kawan nih si Remy. Dia yang usahakan nih di tempat masak semua nih. Ini dia yang punya inisiatif nih. Saya gambar dulu sama beli. Oke. Alright. Oke, kamu balik hilang selimut bantal. Stok sama periuk sudah ada. Apa lagi? Piring-piring begitu? Piring, cuci garpu. Ada Hey guys, group 4x4 derang dari atas tadi. Derang dari atas nih tadi. Gigi antar bantuan. Ramai juga derang nih. Oh, kamu pakai tukang bas saja. Lebihan banjir nih karena ibu nak. Ini semua nih bekas banjir nih. Jadi mau kemla kan? Kalau dapat kan? Kalau sementara belum dapat buat pembinaan rumah dekat. Hakim dulu lah. Sekarang kau tidur sini lah. Ya, sini lah. Kenopi atau sama aja. Mau tunakan pas lah kan? Berapa besar nih ya? Saya kurang arif sedikit. Bapak ada punya sebesaran atau standard size nih jual selalu? Lima belas sepuluh gitu. 15-10 lah. Kalau buat itu begitulah. Ya, masih ini. Om, ayah tuna. Kalau yang sinilah sebab bucur-bucur yang izin kan kalau ada tuker sementara belum ada yang peralatan rumah-rumah itu kan boleh tutup sejauh itu. Air tidak habis. Sekarang ya. Kamu tidur di mana? Sini. Kamu tuh oh. Kami kan tidur di sini. Aduh. Oke. Saya kasih masuk camp untuk di sini. Itulah saya tidak boleh dapat ruang budak-budak di sini. Sian. Listrik pun terputus kan. Tidak ada listrik. Alright, apa lagi? What else? Ada lagi? Kamu ada mineral kah? Ada, ada bawa apa? Teda. Pengurusi sana ada kami simpan. Ada kami kasih taruh sana di rumah pengurusi. Ada kami juga sana. Oh, sana, oke. Ya, di atas tuh banyak tuh saya tengok tuh. Kan? Ini kena bagi macam satu kotak bagi begini. Hah? Bagi dua. Alah, jadi 6-6 saya lah tuh. Bah, kami cobalah nanti kami datang. Kami bawa satu kali. Masih macam kami kurang. Ya lah pasal habis pakai masak pun itu. Pakai masak pakai. Ah, iya betul. Pakai itu. Air kami ambil pun kotor tuh lumpur. Iya, masih kotor. Cuci kain tuh masih bau lagi lumpur. Iya. Oke. Itu kami bawa sekali kalau perlu kasihlah, kan? Nah. Oke, apa lagi? Zinc, tilam, selimut, bantal, piring, sudu, garpu, gelas, lactogen, canvas, emergency light, kongsi, canopy, canvas. What else? Ada apa-apa lagi kamu mau untuk tambah? Yang diperlukan. Macam itu sudah. Itulah. Itu sajalah. Oke, kami mana yang duluan kamu ada. Kami yang penting untuk kem lah. Kalau tinggal ini kalau hujan ini kan yang bantuan-bantuan semua yang makanannya semua. Jadi bubur dan iya betul betul. Enggak ada guna tuh kalau hujan. Saya ambil list nih, bukan bermaksud terus dapat semua, tapi at least ada coba tanya ada yang boleh kasih kem, ada yang boleh kasih tilam begitu dia punya nih. Cuma yang dapat saya ambil dulu. Oke? Okay? Pak, alright, thank you. Saya pun terima kasih kamu lah. Oke. Kami punya usaha ini kecil berbanding sama usaha orang. Sangat kecil. Dan
Oke guys, kita mulai mendaki bukit deh nih, tidak tinggi lah, rendah saja nih. Menampak Bororo nih, angkat stof, portable stof di depan untuk diserahkan kepada penduduk yang tinggal di atas. Mungkin kemarin tidak ramai yang nampak ini sungai punya keadaan. Hari ini saya kasih share kamu. Ini itu sungai kecil saja, tapi dia banjir, kamu tinggi itu kayu-kayu dia bawa. Berapa besar-besar yang hanyut daripada atas. Kami ada bawa sedikit coklat untuk kasih ini adik-adik. Kita ada bawa coklat, kasih adik-adik, kasihan dia orang nih. Mana bapak? Di atas? Ini kamu punya rumah kah? Iya. Bapak mana di atas? Iya. Mama pun di atas? Dari mana jalan bisa nak? Sini kah? Ini kah jalan dia? Kita di atas lah. Terus atas tuh? Iya. Ini rumah saya ada share kemarin di video guys. Tapi mungkin keadaan dia kamu tidak, saya tidak share betul-betul keadaan di tempat environment dia. Kamu tengok lah berapa teruk nih. Kayu. Ini berapa besar nih? Kamu tengok sungai begitu kecil, boleh bawa ini kayu besar. Jadi di atas memang hujan lebat lagi. Oke. Okay. Nah. Sama tangan saya, berapa jauh? Tuh lagi sana besar-besar. Yang sebelah sana tuh, lagi besar-besar. Mai. Ini video kau, saya kasih masuk pergi Facebook sama YouTube. Tujuan dia mudah-mudahan ramai orang pergi tolong kamu sini, kyo. Kemarin saya tidak kasih tengok betul-betul keadaan rumahmu, tengok. Ini dia punya kain-kain nih, semua pakaian. Dok, saya kasih masuk muka kau di Facebook sama YouTube ya. So, siapa tidak kenal Dr. Randolph nih? Dr. Randolph, ha? Ah, animal rescue. Nah, Dr. Randolph, dia lain. Ah, inilah. Famous tuh kalau bilang tuh, banyak yang datang-datang hewan-hewan. Sekarang semua saya yang tumbuh-tumbuhan sudah. Hancur tumbuhan. Oke. Kami mau naik di atas. Jangan kaki. Kami bawa wheelchair. Sudah janji sama tu yang siu. Beli beli pusing mang sudah lah. Tuna anti. Ya. Nanti tolong bagi tu ya, ini newborn kyo. Ini sini ya. 1, 2, oke. Alright. Oke, terima kasih. Oke. Kalau ada punya rugi, terima kasih Allah. Bisa punya dapur pun, karena air sudah. Berapa rumah di sana di dalamnya? 15. 15 semua. Semua dekat-dekat kan ya? Ya, dekat-dekat. Tapi yang minus itu yang kena bawa arus lah. Tinggal berhubungannya. At. Mai, ada orang boleh tolong angkat kan ini nanti Mai? Ini kur, ini lah kursi roda. Awakat mat mati lo? Boleh, boleh. Boleh jawab. Boleh. Hah?
Okay guys, kami dalam misi mengantar kursi roda. Dia punya jalan agak mencabar lah juga. Ini mungkin 4x4 yang mungkin pasang nih, grup Wilso atau orang kampung lah, dia dapat dipastikan. So guys, ini depan saya Ira, tempat juga si Remy pun sana angkat wheelchair, kita punya bro Remy. Untuk pengetahuan semua, ini tempat dia punya jalan memang terputus, dia ada jalan tapi terputus akibat tanah runtuh dan kayu tumbang. Ini nah jalan dia, sana tuh ada tanah runtuh. Ini dia punya Dewan Raya barangkali ini. Kan ya, Dewan Raya. Dewan Raya Embul, Lumpamal. Kampung Tinduzon. Wadah mak guys, dia orang punya balai raya pun teruk nih guys. Dia orang punya futsal pun teruk nih. Wah. Di sini dia punya banjir lumpur nih, bukan langgang nih, pinggul futsal, langgang futsal ya. Aduh kasihan, kasihan ya. Duh. Kita punya Madam Puan Aira steady dengan angkat-angkat dia punya bantuan. Remy pun sama. Oke, okay, bro Remy. Oke. Okay. Tebok-bok ini stop nih lah. Harap dapat kasih clear lah itu jalan raya tuh yang runtuh. Kalau ada kontraktor-kontraktor berkemampuan mungkin mau hantar mesin untuk bantu dialu-alukan tuh. Wah patutlah, tadi electricity dia punya power line semua habis jatuh. Hari ini sudah hari kelima guys, masih tidak ada bakalan elektrik dan juga air bersih. Guys, siapa sangka sungai begini kecil boleh banjir begitu teruk. Oh. Sebenarnya bila kami sampai kemarin, kami pun sangat-sangat terkejut dengan keadaan di kampung ini, Kampung Sugud. Keadaan dia jadi begini. Hari ini hari kedua kami masuk pun saya masih rasa terkejut juga, masih dia punya keadaan. Pasal ini tempat kemarin kami tidak sampai nih. Ini tempat kami tidak sampai kemarin. Yang anu, yang tanya ini budak, yang tahu, yang tidak kaki tuh. Nah, kamu tengok nih. Macam mana orang kampung punya sengsara nih.
mana-mana personal person lah atau company kah, mana-mana NGO kah, persatuan kah, apa kah, dialu-alukan untuk menghantar bantuan ke kampung inilah. Wah, jatuh bani tiang. Tuh, depan. Patah. Oh, ngamuk. Jauh juga nih perjalanan kami nih. Mau hantar? Wah, di sini nampak betul guys yang dia punya nih, karena bawa dari atas nih kayu-kayu. Wah, oh, kamu coba berapa tinggi? Nasib pada nih, bawa kayu, kalau tidak semua pergi rumah nih. Ini ke rumah Elis. Elis? Sana sebelah. Gua kan naik. Halo. Halo, kopi bosian. Mau tanya, mana tuan rumah? Ada orang sana. Ada, kami mau kasih wheelchair banyak, tapi ada sudah hantar. Oh. Jadi saya mau tanya sini ada perlu ngecek. Habis pakai tongkat, Pak. Ya, pakai ini Oh, tidak perlu kursi roda, tidak mau. Tidak perlu hak ya. Pasal kami anu ada sudah akan antar sana tadi. Antar ya. Ah, jadi oh, kau yang bawa. Itulah tidak pernah ada dua wheelchair. Bagus. Ah, bagus kasih yang lain lagi orang yang perlu, kan? Ada yang perlu yang tahu-tahu di sini. Ini saya lah, mana ini? Di mana? Sana, oke. Satu saja rumah di tengah Tabasan. Oh, di Penong Nampoy no? Penong. Satu, jangan pinca. Palabus ke pe. Oke, som di. Walai di kan? Kalabus semua bong iba bang. Kiki baca jambatan di, kibap kulit apa yang paking, kudahnya anak kulit apa yang lain. Oh, dua apa ya? Hood, di kabun-kabun sayur, kau ikut kudahnya? Ah, kibap tengah lanau di. Oh, ita tengah kabun sayur? Oh, ikut kamu? Ah, boleh. Ah, kita ikut dorong lah, Rah. Iya. Oh, bapak. Nah. Oke. Alright, thank you. Yang tadi kami paksa bawa balik, ini kerusi roda. Sebab ada sudah yang hantar di sana, jadi takkan dia double. Jadi kami dapat tahu ada satu warga emas berumur 108 tahun. Berumur 108 tahun, tinggal bersama anak dia lah, anak dia sini 78 tahun umur anak dia. Jadi Ira dengan Remy akan menyampaikan lah. Nah, Ira dengan Remy akan menyampaikan nih kerusi roda kepada ini Inai lah. Penat sudah kami, berapa jam kita di sini nih ya? Mau 4 jam juga lah nih hari, pergi buat groundwork, sedikit groundwork. Mau tanya, mau tengok keadaan, pasal ada yang viral di laman sosial. So kami mau tengok lah keadaan, mana yang perlu bantuan, mana yang sudah okey. Ada 4-5 apa nama ni Rem? Apa kampung ni? Tinduwon apa? Tinduwon kan ya. Saya tidak tahu nama. Saya pun tidak ingat. Itu saya tengok walaupun diorang terjejas tapi diorang okey lah, stabil berbanding dengan yang di ujung yang tempat diorang si Janet tu. Tahu sih di pas Mantana ni. Mantana ni. Iya, diorang kelar Mantana ni. Di Mantana ni ya, di sana tu teruk. Jadi kami sudah identify rumah-rumah lah, ada 4 buah keluarga sana memerlukan barang-barang yang orang bilang serius lah. So, kita akan usahakan lah. So far, syukurlah kan, tag team sama si Remy.
sama kita punya tim. So hopefully bukan saya kita tapi orang-orang lain lah, ada NGO pun semua chip in, sama-sama bantu sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Nah itu sajalah. Alright, sekian. Okay. Okay bro Remy, ada anything you want to say to the experience? Cepat sikit lah kan? Okay, selamat petang semua. Saya ingin apa dulu berterima kasih kepada Irani karena sudi bersama-sama untuk menghantar bantuan ke kampung Sugudni. Hari ini kami masuk di bahagian yang lain sedikit berbanding dengan ada lagi di area orang kasih bayar itu di Kodo itu. Kami sini pasal di sini ada kurang sedikit dapat bantuan, tapi overall apa yang kami nampak sofa kebanyakannya sudah apa menerima bantuan, tapi kecuali yang rumah dia rubuh lah. So itu kami ada hantar juga sedikit makanan, gas stove, ada yang tidak hantar macam kerusi roda semua tuh. So kami hope that semua orang yang terkesan tuh bertambah hati dan sumbangan kami sedikit-sedikit ini dapat meringankan beban orang yang tinggal di sinilah, kuatkan hatilah. Itu saja, thank you.